Panitia Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul akhir ini sedang lesu dan tidak semangat. Maka Forum Kelompok Sadar Wisata atau Forkompok Darwis Kabupaten Gunung Kidul yang sekaligus untuk menjadi ajang silaturahmi bulanan para Pok Darwis se-Kabupaten Gunung Kidul, maka diadakanlah senam massal dan bersih destinasi wisata di Pantai Wedi Ombo, Kabupaten Gunung Kidul. Di kegiatan ini, puluhan penggiat dan aktivis Pok Darwis se-Kabupaten Gunung Kidul berkumpul dan saling berdiskusi tentang perkembangan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Untuk kegiatan ini memang ini udah agenda 3 bulanan kami, yaitu setelah kita berhasil di sukses di Pantai Baron di bulan Agustus yang lalu dan di Embung Beton Ponjong bulan Oktober, kebetulan tanggal 26 kemarin. Setelah ini kita adakan di Wedi Ombo ini. Memang ini program kita dalam rangka untuk mempersatukan. Utamanya visi kita adalah untuk mempersatukan para penggiat, pelaku, dan khususnya pelaku usaha di bidang pariwisata. Kegiatan hari ini itu yang pertama kita seperti biasa, kita sesuaikan dengan destinasi masing-masing, yaitu senam massal. Setelah itu nanti kita adakan baksos bersih pantai, khususnya di Pantai Wedi Ombo. Berkaitan dengan wisata Wedi Ombo, ke depan harapan kita ini merupakan daerah destinasi yang menjadi tujuan wisatawan baik itu lokal maupun mungkin regional. Dan ini mungkin perlu perhatian fasilitas-fasilitas yang ditambahi di sekitar sini, baik itu penginapan, baik itu berkaitan dengan hal-hal yang lain, yang semuanya itu menopang terhadap bagaimana pengembangan destinasi wisata di Wedi Ombo ini. Begini, beliau Bapak Kolonel Infanteri Dr. Tugiman SH MSI adalah merupakan sosok pemerhati terkait dengan wisatawan, terkait dengan budaya, terkait dengan olahraga. Bahwa beliau di Jawa Barat sebagai pengurus PONI, sehingga sangat mendukung sekali seperti halnya kegiatan yang sedang dilaksanakan hari ini, yaitu kegiatan senam. Sehingga bagaimana menumbuh kembangkan keolahragaan di Gunung Kidul ke depan, ini benar-benar bisa diwujudkan atas partisipasi kebijakan dari pemerintah daerah. Imawan Umatarif dan Hermawan Sulistyo mengabarkan dari Kapanewon Kirisugo, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.